Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan pengantar Profesor Anharisimal dalam buku The Kingdom of Joy. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Maulana Jalaluddin Rumi sangat populer di Barat. Selama berabad-abad setelah kematiannya pada tahun 1273, kemasyhurannya menyebar di seluruh negeri Muslim di Timur, mulai dari Konya, di mana kubah hijau makamnya memendar sinar indah, hingga Bengali. Sejak akhir abad ke-18, bagian karyanya diterjemahkan ke berbagai bahasa Eropa, dan jumlah buku dan artikel tentang karyanya yang diterbitkan meningkat setiap harinya. Kita bisa dapati versi-versi masnawinya, puisi agung Persia yang disebut oleh Jami sebagai Al-Quran dalam bahasa Persia, yang terdiri dari 25.000 kuplet dalam bahasa Turki, Urdu, Sindu, Bengali, dan kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris, Ceko, Prancis, Jerman, Swedia, dan Italia. Pasalnya, kearifan Rumi tak terbatasi untuk suatu bangsa. Kearifannya bersifat universal. Namun demikian, kuplet spiritual itu jarang diberi gambar-gambar hiasan. Misalnya di beberapa cetakan dalam bahasa Persia di akhir abad ke-19. Ini karena sebuah buku agama dirasa tak seharusnya diisi dengan gambar-gambar makhluk hidup, sebagaimana masih berlaku di sebagian besar negeri Islam. Akan tetapi, seorang seniwati muda Pakistan telah menginspirasi oleh kisah-kisah yang diambil baik dari Masnawi maupun karya Rumi Fihi Ma Fihi yang ditulis dalam bentuk prosa. Karena berasal dari negeri di mana lukisan miniatur adalah bagian seni yang penting, seniwati itu mengambil beberapa topik dalam gaya yang berasal dari tradisi asalnya dan tak bermaksud untuk melukiskan kehidupan yang nyata, tetapi untuk menunjukkan makna yang lebih dalam. Redaksi kisah-kisah itu sendiri juga bukanlah terjemahan harfiah, tetapi berbaur dengan tafsir sang penerjemah. Sehingga di sisi makna yang lebih dalam dari kisah-kisah Rumi yang sederhana, lebih mudah dipahami. Berkat kerjasama antar cendekiawan yang menceritakan ulang kisah-kisah Rumi yang paling populer dan seorang pelukis wanita muda dari tradisi lukisan miniatur Indo-Pakistan, pikiran-pikiran Rumi dapat dinikmati oleh semua orang, para pembaca dari berbagai usia dan latar belakang yang berbeda. Saya berharap buku ini menjadi sebuah pengantar bermanfaat untuk karya seorang penulis yang paling mengesankan, memikat, bijak sekaligus pengasih dalam tradisi Sufi Islam. Bonn, Jerman 2000.